Ya pemirsa, Kemenag Muaro Jambi meminta keluarga jemaah haji agar segera mengambil air zam-zam milik jemaah haji di kantor Kemenag. Untuk satu jemaah mendapatkan satu botol dengan ukuran 5 liter. Pihak Kemenag Kabupaten Muaro Jambi membuka pelayanan pengambilan air zam-zam bagi keluarga jemaah haji. Pelayanan dibuka pada hari kerja dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Di kantor Kemenag Muaro Jambi yang berada di kawasan perkantoran Bupati Muaro Jambi. Syarat untuk pengambilan air zam-zam sendiri cukup membawa fotokopi kartu tanda penduduk dan nomor handphone. Kepala kantor Kemenag Muaro Jambi, Buhri, mengatakan, pembagian air zam-zam lebih awal dilakukan agar para jemaah haji tidak lagi repot untuk mengambil di kantor Kemenag setibanya di tanah air nanti. Untuk jumlah air zam-zam yang disiapkan, yakni 199 botol, selaras dengan jumlah jemaah haji Muaro Jambi, yang diberangkatkan pada musim haji 1445 Hijriah. Air zam-zamnya betul dari Arab Saudi langsung. Ya. Kebetulan ketika pesawat yang berangkat itu kan pas kosong ke Indonesia-nya bawa air zam-zam di Jakarta, Jakarta baru nyampe nih ke tanah air. Kita jemput di asrama haji antara Kota Baru. Setiap satu jemaah haji akan menerima satu botol air zam-zam dengan ukuran 5 liter. Air zam-zam yang tersedia di Kemenag tersebut merupakan air zam-zam yang dikirim langsung dari Arab Saudi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.